Meski telah berkali-kali digelar dan diberikan penyuluhan, namun di hari pertama diberlakukannya kembali PSBB transisi, masih saja warga protes saat diamankan petugas. Ya, aksi saling hantam pun hampir saja terjadi, pemirsa, saat pelanggar ini enggan untuk dikenakan sanksi. Ayo. Kamu malah nantang ya? Petugas TNI berseragam ini langsung membuka baju dan memenuhi tantangan warga yang berboncengan dengan anaknya. Warga ini enggan menerima sanksi karena tak menggunakan masker dengan baik di Jalan Keramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat. Beruntung petugas lainnya membantu melerai dan warga pelanggar pun langsung meminta maaf kepada petugas akibat perbuatannya yang tak patuh akan aturan. Di sisi lain, para pelanggar yang memakai berbagai alasan karena kedapatan tak mengenakan masker didata dan dikenakan sanksi. Tapi pakai masker. Nah, terus keluar kok nggak pakai? Habis cuci muka, terus cuci mulut, langsung berat material gitu. Ini kok nggak pakai tadi? Ya, habis lupa. Masih lupa. Bukan lupa sih sebenarnya. Ya, cuma pikirnya dekat kok material gitu kan. Oh, dekat ya. Razia yang digelar petugas ini adalah razia pertama di masa kembalinya diberlakukan PSBB dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Gali Putra, Jakarta.